pleno DPP Partai Golkar yang salah satu agendanya adalah mengesahkan pengunduran diri dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto dan kemudian secara konsekuensi menunjuk PLT Ketua Umum. Jadi saya kenalkan dulu sebelum kita berikan waktu kepada beliau berbicara. Rapat pleno telah mengesahkan PLT Ketua Umum adalah yang terhormat Bapak Agus Budiwan Kartasasmita. Itu penjelasan lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh PLT Ketua Umum. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat dan saya hormati yang saya banggakan seluruh pengurus pleno Partai Golkar yang hadir di rapat tadi, termasuk Pak Sekjen, Pak Teguh, seluruh Wakil Ketua Umum hadir, kepala lembaga badan yayasan yang diberikan Partai Golkar juga hadir, pengurus pleno yang hadir, alhamdulillah banyak dan dengan mudah skor tercapai. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai, secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Kita lihat, kita tampilkan kepada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden dilantik, tidak ada benar. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita
merencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang sudah disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Kami juga rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus menerus bekerjasama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang baru sekali ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tidak waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab mungkin tidak ya Pak. Selamat pagi tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam kemarin memperingati hari ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober yang akan datang, Partai Golkar akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Erlangga Hartarto. Partai Golkar mengalami atau menjalani banyak sekali, merasakan suka dan duka, pengalaman yang luar biasa, challenge yang sangat berat, dan itu semua dijalankan dengan baik oleh Bapak Erlangga Hartarto. Banyak sekali kenangan kita, Partai Golkar, Deku DPP, maupun DPD, dan seluruh kader Golkar di Indonesia terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto yang terus-menerus menoreh keberhasilan dari Partai Golkar, khususnya keberhasilan dalam pemilu, di mana suara Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dan naiknya juga alhamdulillah cukup tinggi. Sukses Pilpres, kemenangan dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga merupakan kontribusi yang sangat penting yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Saya kira itu, saya persilakan. Ya. Dan paketnya yang bisa diambil oleh Golkar, karena
Mas, jadi faktanya, satu fakta yang saya pahit, Pak Emangga sudah. Ya, betul. Tapi, sehari sebelum Pak Emangga mundur, beliau menyatakan bahwa beliau mengendaki bahwa Munas itu sebaiknya digelar pada Desember. Artinya, ada semacam keinginan bahwa sebaiknya Munas itu digelar setelah pelantikan presiden terpilih dilakukan. Dan apalagi kalau misalkan saya baca di akhir-akhir. Oke, saya jawab. Jadi gini, kenapa perlu diputuskan Belde Komu, ya, dan juga perlu dilakukan Munas segera? Itu karena dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang dalam waktu dekat ini kita butuhkan kekuatan. Kita membuka Pak, bagaimana beberapa pengurus Golkar, terutama Dewan Pakar yang menyuarakan pencalonan Pak Jokowi sebagai ketua umum Golkar. Gini, ya, jadi kewenangan untuk menetapkan kapan Rapimnas dan Munas kan ada dua hal. Yang pertama ada 23 usulan dari provinsi. Yang kedua adalah diputuskan oleh pleno. Pleno tadi kan informator, sesuatu yang tidak kita harapkan. Pleno tadi secara jelas musyawarah mufakat sepakat bahwa dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang penting dibutuhkan ketua umum yang jadi. Oke. Bapak izin Pak, kira-kira dari pleno dari Pak, saya ingin tanyakan tadi Bapak beliau tidak akan maju di waktu Kedua pertanyaan itu saya jawab satu, yaitu semua nanti keputusan terhadap siapa yang akan menjadi ketua umum sendiri, semua keputusan berkaitan dengan format organisasi ditentukan di Munas. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.